Ini adalah lawannya Fortuner dan Pajero Sport. Tapi nggak dijual di Indonesia loh. Bener banget, seperti yang gue bilang, mobil di belakang gue ini adalah saingannya Fortuner dan Pajero Sport. Tapi mobil ini tidak dijual di Indonesia. Well, tipe yang ini nggak dijual di Indonesia. Yang di Indonesia itu adalah tipe terendahnya. Dan yang di belakang gue ini adalah tipe tertingginya. Ya, inilah Isuzu MU-X yang tipe tertinggi. Jadi gue lagi nyawa mobil di Australia yang mobil gede, ternyata dapetnya Isuzu MU-X yang tipe tertinggi. Jadi ini kesempatan yang langka banget, unik banget, karena mobil ini itu nggak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia yang sering kita lihat emang hanya Pajero Sport sama Fortuner. Nah, tapi kalau di Australia sini, Isuzu MU-X ini banyak banget. Mereka lumayan banyak berkeliaran di Australia sini. Salah satunya juga karena mungkin emang Isuzu itu punya brand yang kuat banget di Australia sebagai brand yang tangguh gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia juga tangguh sih kayak Isuzu Panther, cuman sekarang Isuzu udah nggak fokus lagi di mobil penumpang gitu ya. MU-X pun mereka jualnya benar-benar basic trim banget yang biasanya dipakai di tambang. Mungkin kita bahas dari bentuknya dulu kali ya, Isuzu MU-X. Bentukannya bagus nggak sih? Sebenarnya kalau gue pribadi, gue suka sama bentukannya. Terlebih di Indonesia, kita terlalu sering melihat Fortuner dan Pajero Sport. Ngelihat MU-X kayak begini, gue suka banget. Beda banget lah ya bentukannya dibandingin sama Fortuner. Nih sebelah kiri gue. Fortuner yang barusan lewat. Tuh. Dibandingin itu, ini katanya lebih segar aja sih. Iya kan? Walaupun memang tipikal banget ya semuanya. Dia benar-benar lancip-lancip, ya kan, di beberapa titik lancip-lancip. Secara ukuran, secara dimensi pun juga mobil ini memang sama kayak Fortuner dan juga Pajero Sport. Seperti bisa kalian lihat, beda banget ya sama MU-X generasi kedua yang dijual di Indonesia. Kalau yang di Indonesia itu benar-benar basic trim banget, ya kan, peleknya kecil. Kalau yang di sini peleknya udah gede, ya kan. Langsung dapat itu peleknya di ring 20, teman-teman. Jadi dapat pelek ring 20, terus dapat side step juga, ya kan? Dapat roof rail di atas juga, dan ada beberapa perintilan-perintilan yang chrome lah, teman-teman. Itu ada Kancil Putri di situ lagi nungguin mobilnya. Bentukannya persis yang kayak di Indonesia, cuma seperti gue bilang dia trimnya lebih tinggi. Jadi ada beberapa perintilan dan yang bikin beda ada di sini nih, teman-teman. 3000 cc turbo diesel. Kenapa gue bilang itu yang bikin beda? Karena yang di Indonesia itu kan basic trim. Itu yang dijual cuma 1900 cc turbo diesel aja. Walaupun sekarang sudah ada yang matic ya. Jadi 1900 turbo diesel matic 4x4. Nah, yang tipe 3000 ini yang tidak dijual di Indonesia, teman-teman. Ini kalau dijual di Indonesia itu saingan utamanya udah Fortuner yang 2,8, Pajero Sport juga yang udah 2,8. Nah, jadi ini bener-bener penantangnya nih, Fortuner dan Pajero Sport yang ada di Indonesia. Tapi, kira-kira kalau dijual, bakal laku nggak ya? Ini dia nih mesinnya, 3000 cc turbo diesel. Jadi beneran nih, saingannya Fortuner 2,8 dan juga Pajero Sport yang tipe tertingginya, teman-teman. Kalau secara tenaga kayak gimana perbandingannya? Kalian bisa cek di sini, ya kan? Jadi sebenarnya kalau dibandingin, mungkin tenaganya mirip-mirip lah ya antara mereka semua gitu. Ya, tentunya juga karena memang mereka sekelas. Kalau yang di kelas yang ini nih, teman-teman. Di bagian atas ini standar lah ya, dicat, ya kan? Dicat putih, terus ada peredamnya di situ. Nggak terlalu mewah, basic aja. Ada beberapa oli-oli muncrat karena ternyata dipsticknya itu pemakai sebelumnya atau ketika dicek lupa neken banget, jadi oilnya muncrat ke beberapa titik. Tapi kira-kira beginilah penampakannya MU-X yang paling tinggi. Secara konstruksi pun memang mereka benar-benar mirip. Sama-sama ladder frame, sama-sama body on chassis, sama-sama gardan solid di belakang, dan independent suspension di depan. Jadi emang ini ya bisa dibilang direct competitor-nya banget sih. Kita lihat dalemannya yuk kayak gimana. Nah, beginilah kira-kira untuk interior dari MU-X tipe tertinggi. Seperti bisa kalian lihat, di sini udah ada cruise control. Udah ada adaptive cruise control juga. Di sebelah sini tombol untuk volume ganti track, ya kan. Tombol sudah start stop. Speedometer, tachymeter, dan ada layar full berwarna di tengah. Tapi bisa dibilang sangat-sangat basic sih. Kemudian di sini AC sudah full auto.
Dan di sini sudah touchscreen yang bisa Apple CarPlay wireless. Otomatik, ya kan? Ada heated seat juga kalau yang di sini. Four wheel drive dan ada four high four low, sama kalau yang di sini ada locker belakang atau di vlog belakang. Nah, ini yang nggak ada nih di tipe 1900 yang dijual di Indonesia nih. Di vlog belakang ini yang tidak ada nih. Tapi selebihnya kira-kira mirip, walaupun ini Indonesia. Yang di tengah sini layarnya jauh lebih kecil, jauh lebih simpel. Nah, di atas ini ya soft touch biasa lah ya. Nggak terlalu mewah, cukup basic sebenarnya mobil ini. Kalau kita ke atas, tidak ada sunroof di atas ini. Kalau ngomongin soal kelegaan interior, Isuzu MU-X ini menurut gue sepantaran dengan Fortuner dan juga Pajero Sport. Kalau dibilang lega sih sebenarnya standar aja. Seperti bisa kalian lihat, gue pakai dua car seat, ada satu orang duduk di tengah, tidak begitu leluasa. Jadi kalau emang kalian sering berpergian dengan banyak orang dan butuh space yang lebih gede, ya mungkin memang butuh mobil yang lebih besar. Kalau ngomongin soal mesin 3000cc-nya, tarikannya kayak gimana sih? Sebenarnya menurut gue tarikannya cukup oke. Mesinnya dari dalam tidak begitu kedengaran juga, tenaganya cukup untuk nyalip-nyalip di dalam kota. Sayangnya gue nggak punya kesempatan untuk off-road, karena memang ini mobil sewaan, ada tulisan tidak boleh dibawa off-road. Isuzu MU-X generasi pertama terkenal dengan suspensinya yang nyaman dan juga empuk. Sepertinya ada perubahan di generasi kedua ini. Isuzu MU-X yang gue pakai ini suspensinya memang bukan yang paling empuk. Bahkan gue bisa bilang begini di jalanan Melbourne yang sebenarnya lebih mulus dibandingkan jalanan di Jakarta. Jadi gue nggak bisa ngebayangin kalau di Jakarta nanti akan seperti apa rasanya pakai Isuzu MU-X ini. Jadi kalau misalkan yang kalian cari adalah kenyamanan suspensi, mungkin Isuzu MU-X ini bukan jawabannya. Salah satu fitur yang gue sempat coba juga adalah ADAS. Ini adalah fitur yang tidak tersedia di Isuzu MU-X di Indonesia, karena ini hanya tersedia di tipe yang tertinggi. ADAS dari Isuzu MU-X ini menurut gue bagus. Pergerakan setirnya halus, gas dan remnya pun juga bisa gue bilang halus. Jujur di Melbourne kepake banget sistem ADAS ini. Namun memang di Indonesia sayangnya tidak tersedia. Sistem entertainmentnya pun juga menurut gue bagus. Dia sudah bisa wireless Apple CarPlay, jadi kita tinggal masukin alamat aja di Google Maps dan dia langsung muncul di layar tengah. Sistemnya pun juga gue bisa bilang sangat-sangat responsif. Ada salah satu kekurangan Isuzu MU-X bahkan di tipe tertinggi yang gue temukan. Salah satunya adalah kontrol AC, jok baris tengah, dan ketiga. Seperti yang bisa kalian lihat, kontrolnya hanya berupa knob aja untuk diputar dari paling kecil ke paling tinggi. Tanpa ada informasi lebih lanjut apakah ini bisa heater ataupun bisa panas. Memang kalau masalah fitur kemewahan, Isuzu MU-X ini bisa dibilang di bawahnya Fortuner dan juga Pajero Sport. Yang mana fitur AC di baris kedua dan ketiga menurut gue lebih lengkap opsinya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Apakah kalau Isuzu di Indonesia jual MU-X yang 3.0 ini di Indonesia bakal laku atau enggak? Menurut gue akan berat. Kenapa? Karena Fortuner-nya sama Pajero Sport-nya memang terasa lebih mewah sih. Jadi ini MU-X tipe paling mewah. Tapi tipe paling mewahnya pun menurut gue kemewahannya itu belum bisa mengalahkan Fortuner dan juga Pajero Sport. Gitu. Lebih baik menurut gue jual yang basicnya 1900cc Matic 4-wheel drive. Kenapa? Karena pasar itu Fortuner sama Pajero Sport nggak ada. Ya kan? Jadi memang lebih baik Isuzu di Indonesia itu jual MU-X yang basic version-nya. Karena justru kompetitornya lebih sedikit. Kalau mereka masuk dengan yang ini, agak-agak sulit sih. Ya, karena gimana pun juga, Fortuner sama Pajero Sport yang tipe paling tingginya, gue rasa masih lebih mewah sedikit lah dibandingin sama si MU-X-nya ini. Kalau menurut kalian, kayak gimana? Lebih bagus yang mana? Fortuner, Pajero Sport, atau MU-X 3.0 ini? Silakan tulis komentar kalian di bawah. Segini dulu aja untuk review pendek, short review, karena gue cuma punya mobil ini sampai besok pagi. Dan di sini lagi sunset, jadi waktunya kita jalan lagi keliling Melbourne. Habis ini akan ada vlog lagi dari Melbourne yang gak kalah seru, jadi pastikan kalian subscribe. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, saya Sevi Jalan, I'll see you next video guys. Bye-bye.